Hari Pendidikan Nasional, episode 86 untuk teman-teman kelas 2. Di bulan Mei ini, terdapat salah satu hari besar nasional yang diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional karena bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa. Selamat pagi teman-teman. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kalian semua sehat dan bersemangat untuk belajar bersama hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang Hari Pendidikan Nasional ya, Kak Panca. Betul sekali. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu teman-teman. Mari berdoa adik-adik. Berdoa selesai. Kamu tahu sekarang hari apa dan tanggal berapa, Wulan? Sekarang adalah hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021. Ayo kita mulai pelajarannya, teman-teman. Ajak juga ayah bunda kalian untuk menemani ya. Jangan lupa juga siapkan buku dan alat tulisnya, teman-teman. Pertama-tama kita balima dulu teman-teman. Tidak perlu terburu-buru membacanya ya. Lakukan. Siapa? Mungkin. Menjadi. Makan. Kak Panca, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei karena bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Betul. Tapi Kak Panca mau membacakan sebuah cerita dulu. Sabar ya. Baik, Kak Panca. Kalian simak baik-baik dulu cerita ini. Festival Egrang Sutiha. Ibu sedang pergi. Kakak sedang membersihkan rumah. Sutiha menggendong adik supaya tertidur. Ada festival Egrang. Sutiha ingin ikut festival ini. Untung adik sedang tertidur. Sutiha bisa latihan Egrang dulu. Menurut kamu, apa yang terjadi pada gambar ini, Wulan? Sutiha mulai berlatih egrang, Kak Panca. Betul sekali. Cukup latihannya. Sekarang, Sutiha ke tempat pendaftaran. Sayangnya, Sutiha tidak bisa mendaftar sendirian. Kata petugas pendaftaran, Sutiha harus punya tim. Tim? Anak yang baru mendaftar itu juga sendirian. Sutiha ingin mengajaknya membentuk tim. Sayangnya, dia sudah punya tim. Sutiha pergi ke lapangan. Wah, mungkin Sutiha bisa bergabung dengan salah satu di sana. Bagaimana kalau dengan tim berpita pink? Tidak bisa, kami semua laki-laki.
ditolak mereka. Sutiha ingin bergabung dengan tim ini. Namun, kata mereka, tim mereka sudah lengkap. Tim mana yang masih perlu anggota ya? Nah, kalau melihat gambar ini, menurut kamu apa yang terjadi? Ada yang mengajak Sutiha membentuk tim. Hey, kita buat tim sendiri yuk. Wah, jawabanku benar. Aku ikut ya. Wow, Sutiha kini punya tim. Hore! Lalu, apa yang terjadi pada gambar ini? Akhirnya, Sutiha bisa ikut festival Egrang. Iya, betul sekali. Wah, ceritanya bagus ya teman-teman. Nah, kalau kamu menyukai cerita tadi, bagaimana kalau Kak Panca beri beberapa pertanyaan dan kamu menjawabnya secara lisan? Baik Kak Panca, aku siap. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Adik-adik di rumah juga jawab pertanyaan dari Kak Panca berikut ini ya. Siapakah tokoh utama dalam cerita tadi? Tokoh utama dalam cerita tadi adalah Sutiha. Apa yang dilakukan Sutiha saat kakak membersihkan rumah? Menggendong adik supaya tertidur. Iya, benar sekali. Kenapa Sutiha tidak bisa mendaftar sendiri? Karena Sutiha harus punya tim, Kak Panca. Hebat! Apa yang Sutiha lakukan agar bisa ikut festival Egrang? Sutiha mencari tim yang anggotanya belum lengkap dan mencari teman untuk membuat tim sendiri. Apa yang terjadi pada akhir cerita? Di akhir cerita, Sutiha punya tim dan bisa ikut festival Egrang. Pintar sekali. Nah, sekarang Kak Panca akan jelaskan siapa itu Ki Hajar Dewantara dan kenapa hari lahirnya selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Simak baik-baik profil singkatnya berikut ini. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau menamatkan sekolah di ELS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putera, meski tidak tamat karena sakit yang ia derita. Di masa mudanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Ki Hajar Dewantara bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker dikenal sebagai tiga serangkai. Ia mengkritik pemerintah Belanda melalui tulisan-tulisannya tentang pendidikan di Indonesia yang ketika itu hanya bisa dinikmati oleh anak-anak keturunan Belanda dan orang-orang kaya saja. Ia kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi. Ki Hajar Dewantara mengajarkan semboyan yang terkenal di dunia pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959. Atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia, beliau mendapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia dan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ki Hajar Dewantara telah berjuang demi pendidikan di Indonesia. Karena itulah hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Benar sekali. Nah, sekarang kita istirahat dulu ya adik-adik.
Ayo kita belajar lagi teman-teman. Kamu tidak mau bernyanyi sama-sama dulu? Wah, mau Kak Panca. Baiklah, kita bernyanyi sama-sama dulu. Hore! Lagu yang akan kita nyanyikan adalah... Sang saka merah putih, itulah bendera negeriku, berkibar dengan gagah di seluruh Indonesia. Gagah suci artimu, Nusantara selalu bersatu untuk membela selalu merah putih negeriku. Sang saka merah putih, itulah bendera negeriku, berkibar dengan gagah di seluruh Indonesia. Gagah suci artimu, Nusantara selalu bersatu untuk membela selalu merah putih negeriku. Ini adalah kalender bulan Mei tahun 2021. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Senin, maka tanggal 20 jatuh pada hari apa ya? Hari Kamis, Kak Panca. Jelaskan perhitungan kamu. Tanggal 10 jatuh pada hari Senin. Tanggal 17 adalah hari Senin berikutnya. Dari 17 ke 20 ada 3 hari. 3 hari dari Senin adalah hari Kamis. Sekarang, mari kita periksa kalendernya. Apakah jawaban kamu tepat? Hore! Perhatikan kalender bulan Mei berikut ini. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Jika tanggal 2 Mei 2021 terjadi pada hari Minggu, 20 hari kemudian adalah tanggal dan hari apa? Untuk menentukan tanggalnya, kita bisa menghitung dengan menjumlahkan 2 ditambah 20 sama dengan 22. Maka 20 hari kemudian adalah tanggal 22 Mei 2021. Sementara jika ingin menentukan harinya, kalian harus ingat kembali pola kelipatan 7 hari. Dalam pola kelipatan 7 hari, setiap penambahan 7 hari, maka tanggal tersebut akan terjadi di hari yang sama. Perhatikan ini. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Seperti juga tanggal 2, tanggal 9 dan 16 terjadi pada hari Minggu. Dari tanggal 16 ke 22 ada 6 hari. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maka kita hitung 6 hari dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 22 Mei 2021 terjadi pada hari Sabtu. Maka 20 hari setelah tanggal 2 Mei adalah hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021. Coba lihat contoh berikutnya. Tanggal 2 Mei 2021 adalah hari Minggu. 40 hari kemudian adalah tanggal dan hari apa? Kita tentukan dulu tanggalnya. Ingat kembali
bulan Mei terdiri dari 31 hari. Sehingga banyak hari yang tersisa di bulan Mei adalah 29 hari. Maka 40 dikurang 29 sama dengan 11 hari. Jadi 40 hari setelah tanggal 2 Mei terjadi pada tanggal 11 Juni. Lalu untuk menentukan harinya, pola kelipatan 7 hari akan kita gunakan lagi. Mari perhatikan. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 ditambah 7 sama dengan 16. 16 ditambah 7 sama dengan 23. 23 ditambah 7 sama dengan 30. Ingat, bulan Mei terdiri dari 31 hari. Jadi, 7 hari setelah tanggal 30 Mei adalah tanggal 6 Juni. Dari tanggal 6 ke tanggal 11 ada 5 hari. Kita hitung 5 hari dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 11 Juni terjadi pada hari Jumat. Maka 40 hari setelah tanggal 2 Mei 2021 adalah hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Sekarang waktunya kita latihan. Pertanyaan pertama. Jika hari ini adalah hari Kamis, tanggal 21 April, 22 hari kemudian adalah hari apa dan tanggal berapa? Kita tentukan tanggalnya dulu, teman-teman. Bulan April terdiri dari 30 hari. Maka sisa bulan April adalah 30 dikurang 21 sama dengan 9. Lalu 22 dikurang 9 sama dengan 13. Maka 22 hari setelah tanggal 21 April adalah tanggal 13 Mei. Sekarang baru kita tentukan harinya. Pakai pola kelipatan 7 hari ya, teman-teman. 21 ditambah 7 sama dengan 28. Ingat lagi, bulan April ada 30 hari. Jadi 28 ditambah 7 sama dengan tanggal 5 Mei. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Dari tanggal 12 ke tanggal 13 ada 1 hari. Kamis, Jumat. Maka 22 hari setelah tanggal 21 April adalah hari Jumat, tanggal 13 Mei. Satu pertanyaan lagi. Jika hari ini adalah hari Rabu tanggal 6 Juni, 55 hari kemudian adalah hari apa dan tanggal berapa? Bulan Juni terdiri dari 30 hari. Maka sisa bulan Juni adalah 30 dikurang 6 sama dengan 24. Lalu 55 dikurang 24 sama dengan berapa, teman-teman? Benar, 31. Maka 55 hari setelah tanggal 6 Juni adalah tanggal 31 Juli. Sekarang baru kita tentukan harinya. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13 ditambah 7 sama dengan 20. 20 ditambah 7 sama dengan 27. Ingat, bulan Juni ada 30 hari. Jadi, 27 ditambah 7 sama dengan tanggal 4 Juli. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 11 ditambah 7 sama dengan 18. 18 ditambah 7 sama dengan 25. Dari tanggal 25 ke tanggal 31 ada 6 hari. Kita hitung 6 hari dari Rabu ya, teman-teman. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Maka 55 hari setelah tanggal 6 Juni adalah hari Selasa, tanggal 31 Juli.
Selamat pagi teman-teman. Bagaimana proyek akhir minggu kalian? Alat musik sederhana apa yang akan kalian buat dari benda-benda sekitar? Wah, ada yang buat seruling juga. Apalagi teman-teman? Drum dari ember? Hebat! Gitar dari kotak kayu dan senar dari karet ban dalam? Wah, wah, seru sekali kan teman-teman? Aku sudah membuat seruling dan drum dari alat masak milik ibu. Nah, sekarang aku mau buat satu alat musik lagi nih teman-teman. Tapi apa ya? Lihat itu teman-teman, ada sekumpulan botol kaca bekas. Aku punya ide teman-teman. Kalian tahu tidak alat musik apa yang bisa aku buat dari botol kaca bekas ini? Kalian penasaran kan? Saksikan lagi acara ini besok ya teman-teman. Sebelum berpisah, coba kamu sebutkan dulu, sudah belajar apa saja kamu hari ini? Hari ini, aku sudah belajar tentang Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Lalu, aku juga sudah balima. Menyimak cerita berjudul Festival Egrang Sutiha, belajar menentukan hari dan tanggal, serta latihan. Adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya teman-teman. Sampai besok adik-adik. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat dikut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.